Terima kasih pemirsa masih bersama kami dalam program Berita 5 Simpang 5 TV. Bagi Anda pecinta kuliner seafood, menu satu ini patut Anda coba, yakni kepiting saus parijoto. Berikut liputannya. Bertempat di kedai Bandar Seafood di Jalan Patimura Kudus, menu kepiting saus parijoto menjadi hal baru yang patut Anda coba. Perpaduan kepiting dengan saus otentik dari buah parijoto menjadi daya tarik tersendiri. Gunakan kepiting yang masih segar dan buah parijoto yang sudah matang untuk diolah. Menggunakan racikan rempah-rempah khusus, kepiting yang sudah direbus, kemudian ditumis bersama dengan parijoto yang digeprek. Tak butuh waktu lama, kepiting saus parijoto siap untuk dihidangkan. Tak hanya dari Kudus, menu perpaduan kepiting dengan parijoto khas Pegunungan Muria kali ini ternyata diminati Anggi, pelanggan asal Pekalongan. Menurutnya, manisnya kepiting segar dan asam manis dari buah parijoto sangat pas dipadukan menjadi kuliner. Kepiting saus parijoto. Gimana rasanya? Enak, pasti enak. Dan parijotonya, sebelumnya saya emang nggak pernah ya makan parijoto, tapi enak banget. Pas parijoto kepiting. Emang seperti apa rasanya, Pak? Rasanya manis, terus dia manisnya pas ya, cukup. Nggak pedes kalau gimana? Emang sebelumnya nggak suka sama parijoto, kurang suka atau gimana? Setelah dimasak seperti ini bagaimana? Nggak pernah makan sih, ya. Kalau kali ini gitu, makan parijoto. Perpaduan makanan laut dan buah parijoto merupakan upaya owner Bandar Seafood untuk mengenalkan buah parijoto sebagai potensi lokal Kabupaten Kudus yang tumbuh subur di Pegunungan Muria. Buah parijoto merupakan tumbuhan tinggi antioksidan. Buah tersebut biasanya digunakan sebagai bahan produk kecantikan. Selain itu, tumbuhan yang subur di dataran tinggi tersebut juga dikenal untuk meningkatkan kesuburan pada wanita agar cepat hamil. Jadi awalnya kepikiran karena Kudus ini kan otentik sama buah parijoto. Itu khas dari Kudus di Pegunungan Muria. Saya kepikiran gimana bisa mengkolaborasikan hasil laut dengan hasil gunung. Makanya tercetuslah ide buat bikin saus parijoto dan sup parijoto yang di compare sama yang di apa? Yang dikolaborasikan dengan kepiting. Kan itu banyak. Dari kepiting sendiri itu kan mengandung omega yang sangat tinggi, mengandung protein hewani yang cukup tinggi juga. Itu bagus buat kesehatan, ditambah sama manfaat dari buah apa? Dari parijoto. Harganya pun terjangkau, mulai Rp20.000 tergantung jenis dan besar kecil kepiting yang dipilih. Sukron Hamdani, Simpang 5 TV, melaporkan.